يا الله يا رحمة. استغفر الله أكبر. سورة البقرة آية 61 إن شاء الله. استغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Alhamdulillah, dapat kita membaca akan satu keratan ayat Allah yang panjang dalam surah Al-Baqarah 91 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, derajat yang tinggi serta sembuhan segala penyakit di hati. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita masih lagi duduk dengan pembicaraan Allah mengenai dengan fa Bani Israel, perangai-perangai buruk dia. Allah Ta'ala bentaikan dalam surah Al-Baqarah contoh buruk yang mana, contoh tak molek supaya umat Islam, umat Muhammad dapat ambil iktibar akan cara hidup yang tak molek tu, balas tu. Siapa setakat ni pun kita duk baca Quran, siapa kemat pun temu buat dia tak molek situ lah. Supaya dengan tu herayat kelakuan dia dengan Nabi Musa pun tak molek sama telah dengan orang lain. Padahal Musa dibangkit untuk nak bela puak dia daripada cengkaman Fir'aun dah. Nabi Musa dihantar oleh Allah untuk nak bela kezaliman Fir'aun terhadap puak dia. Apabila terbela dah, jadi hati dia puak. Puak dia tu hati kah. Na'udzubillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin kita belajar dah katanya bagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi Musa istisqa. La ilaha illallah. Hingga siapa tu baik pecah batu kepada dua belah mata tu baik mari. Tiap-tiap puak dia tu pakat makan serenak lebih pada Nabi lain. Allah Ta'ala buat di sudut kebendak air tu. Puak dia ni buat kebendak air sesungguh. Kira sungguh ha, hiduplah dunia ni nak jadi tinggi, nak jadi gapa dia lebih pada orang. Tetapi dia tu tak reti tentang ruhi dia tu tak reti sangat, tak reti sangat. Oleh itu maka kita nampak Allah Ta'ala cerita dalam surah tu Al-Baqarah dia ni. La ilaha illallah. ولا تعثوا في الارض مفسدين. Allah Taala kata kepada puak dia, mana katanya nikmat yang banyak menghadapi nikmat dengan tak ada syukur. Inilah panha puak Bani Israel. Dia biasa ingat kalau kita kecek agak, biasa anak manja, anak yang tak khabar diri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana Allah Ta'ala wui banyak dia ni tengok. Buat Bani Israel ni tak ada lah bani lah dunia ni yang telah beri kelebihan kepada dia. Segi kebendaannya waktu turun al-manni was-salwa daripada langit. Waktu turun hidangi, waktu turun kapa. Melalui doa Nabi buat dia, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini Nabi Musa istisqa. Nah, apa dia? Apa dia memohon akan air dari Allah Ta'ala. Akhirnya tu baik air. Namun duduk dengan padat. Air dengan tak ada kena duduk gali telaga ke apa. Mana tu hawi kepada orang lain. Akan air yang tak ada kena gali telaga pecah daripada batu tu baik mari daripada pukulan. Nabi Musa AS akan sebuah batu besar. Hani pula buat air cukup dah. Tak ada makan ni yang banyak yang mewah. Tak say makan ni tak cukup pula dah. Wazkuru ni'mati alaikum. Cerita ni masih duk cerita. Bubung ya Bani Israel ayat yang ke-40 itu lagi ni. Nah, ya Bani Israel.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ayat 40 dulu kan kita mengaji. Start daripada ayat tu lagi. Siapa kepada Allah ni duk kecek tentang nikmat Tuhan kepada puak dia lagi ni. Duk berhubung siri nikmat. Siri nikmat. Apabila Nabi Musa tu istisqa, Allah Ta'ala suruh Musa katak dengan, dengan kayu dia ke, dengan tukak dia, batu yang di air, air yang di batu ke, air belah dengan sampai yang di tanah. Nah, batu yang di air, semua tu adalah nikmat kepada puak-puak dia tu besar. Tu juga Allah Ta'ala panggil royak nikmat ni, nak suruh berimeh dengan Nabi Muhammad sangat. Ya, atas Nabi Muhammad boleh royak belakang ke dia, apa yang dia berlaku zaman dia tu, Quran Nabi Muhammad ni royak belakang, sepatutnya dia kena berimeh lah. Nah, tetapi subhanallah, kerah peruknya puak dia, na'udzubillah min dzalik. Salah satu daripada siri nikmat lagi, wa idh qultum ya Musa. Ingatlah, sebab kata idh dapai tu kena takdir wazkuru sama dah. Takdir wazkuru idh antum. Ingatlah kamu ketika. Nah, wa idh qala rabbuka, semua tu kena kena takdir wazkuru sama kalau kata wa idh dapai. Ingatlah setengah pada nikmat aku kepada mu tu, aku turunkan makanan-makanan yang banyak dan aku menjadikan kamu tu orang yang lebih pada orang-orang lain. La ilaha illallah. Tapi Hasan Al-Basri jawab kata fabataru, wah ya jadi sakah nelah gitu. Dia tak sabar. Dia sebut katanya, ya Musa, merayu hasabmu, lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami ni tak cukup dengan satu makan ni. Kata setengah ta'amin wahid itu ialah al-man wa salwa lah. Nah, nah. Makan ni al-man wa salwa hari-hari, hari-hari. Nampak dia ada sesak dengan padan. Satu alman wasalwa. Tak ada umat lain boleh makan alman wasalwa. Malaikat puak Bani Israel. La ilaha illallah. Makan ni cukup sedap. Cukup beri pedah. Cukup. Gapa dia mudah guna untuk nak makan. Tak ada kena ada menani apa. Tak ada, ada kena warga apa. La ilaha. Patu fad'u lana rabbaka. Ini satu penyakit kau. Sepatutnya nyamin dulu. Suruh tak imin sorry berdoa. Dia tak pandai berdoa kan. Fad'u lana rabbaka. Alhamdulillah. Fad'u lana rabbaka. Yahdikumullah aslah balakum. Maka naklah kau berdoa bagi kami akan Tuhanmu, Tuhan Musa. Tak ada kata Rabbana, Rabbaka ya. Ah, bodoh sungguh buat dia, buat bodoh. Buat mengasingkan, seolah dia nanti nak makan. Nanti nak nak dapat pedah dari Nabi Musa. Dia tak seberimai kali. Allah. Supaya apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Supaya mengeluarkan bagi kami akan perkara yang merupakan tumbuhan-tumbuhan bumi. Min baqliha. Ya Allah. Daripada sayur-sayurnya. Wa qithaiha. Buah-buah timung lah qithai. Wa fumiha. Barang-barang pesing. Bawang putih kata setengah ulama. Wa adasiha, kaca-kaca adas, kaca dal. Wa basaliha, bau-bau merah. Okey, waktu al-man wa salwa ni habis gain dah. Yang baik disebut buku bau eh. Dan sikit yang baik. Yang menyakit pesan, subhanallah. Pesan budak buah, budak manja, budak
budak tak pandai syukur nikmat orang tua. Nabi Musa jawab, qala he puak-puak kaumku. Nabi Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah puakmu ni nak tukar barang-barang hak yang rendah nilai daripada barang hak lebih tinggi nilai dia? Ya Allah, makan ni mesti rendah-rendah. Hak aku ini banyak pada tuduh. Kata setengahnya, al-man wa salwa itulah makna huwa khair. La ilaha illallah. Nak benda sikit-sikit tinggal benda hak ada. Gapa dia ada faedah yang sangat besar. Gana gitu puakmu. La ilaha illallah. Kalau gitu gak, ihbitu Misra lah. Mung gi masuk kota lah. Gi duk bandar, duk kampung tak ada bagai tu, gi bandar. Kata setengahnya mesti hak Fir'aun tu, kata setengahnya mesti lain. Kenapa pentingnya masuk ke tempat perhimpunan agama? Fa inna lakum ma sa'altum, maka bagi kamu bagai yang kamu minta. Mu ketemu sana. Tapi kamu tak ada lah bagai hak tuhawi kamu ni. وضربت عليهم الذلة الله نسأل الله السلام dan diturunkan ditimpa ke atas mereka itu akan kehinaan wal maskanah dan kepapaan wabau bighadabin minallah dan mereka itu mereka sepatutnya mereka mendapat kemerkaan dari Allah yang ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka mendapat kemerkaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak syukur nikmat yang Tuhan beri besar-besar. La ilaha illallah. Mana berhak mereka itu untuk mendapat kemerkaan dari Allah? Mana telah sampai pada mereka itu kemerkaan daripada Allah. La ilaha illallah. Sebab zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Allah Taala sendiri ayat. Itu adalah kerana mereka itu kufur dengan ayat Allah Taala. Dia buat ni kufur, dok Nabi Musa kufur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Da kufur ni mari selalu dah az-zillatul maskana. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq dan mereka itu membunuh puak-puak nabi sebelum ni ya bunuh nabi dah fuad dah mana ni. Yang tidak dengan sebenar bunuh nabi. Buat jahat buat dia ya Allah. Buat mana Israel yang terkena qatalul anbiya. La hawla wa la quwwata. Ning terutama apabila zaman Nabi Muhammad royak pada dia. Dia bunuh Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh, bunuh lakam. Karena lawai kepada dia. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Itulah sebagai balasan dengan apa yang mereka itu deraka dan adalah mereka itu orang yang melampaui. Na'udzubillah min dzalik. Itulah puak Bani Israel yang Allah Ta'ala cerita tentang
tabiat takjuh dia. Semua tu mari daripada zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dan kufur sah ni gak tak ada amalat. Ya tu baik hak tak amalat selalu dah. Tu baik perangai jahat, perangai lobo, perangai tak pandai syukur. Ya mari belaka. Dan tidak beriman dengan Allah Taala ni mari segala macam hauduh. Alhamdulillah. Itulah hari ini kita dapat ilmu daripada Allah tentang puak-puak Bani Israel. Hei Bani Israel, inilah tabiat kamu ya Allah Ta'ala. Sadaqallahul Azim mencerita tentang tabiatmu dengan Nabi Musa AS. Waktu dia kecek fad'ulana rabbaka tu, kita nampak ya tak erti dah. Ya, so Nabi Musa tu berdoa dengan Tuhanmu, bukan Tuhanku, bukan Tuhan kami. Sebab tu Tuhan ayat di bawah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya kufur dengan Allah. Nasallallahu alaihi. Na'udzu billahi minal kufri bi ayatillah. Minta jauh bala ya Allah. Ini semua amalus syaitan. Na'udzu billahi minas syaitanir rajim. Kada tulah ini Allah Taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حول